Oke. Untuk episode kali ini tuh gue nggak bakal membahas anime yang waras ya. Sekali-kali gue lah membahas anime yang sedikit kimochi. Ya, di sini gue yang membahas anime dengan judul Shinsuki S3X ya kan. S3 lagi. Tulisan kalkulator tahun 2009 gitu kan. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga, hari ini, hari ini sih, 2 hari yang lalu udah rilis episode keempat. Dan gue sudah nonton episode keempatnya itu. Dan seperti yang teman-teman sadari juga, ini anime itu mengambil dari komik ya, dan komiknya itu punya banyak banget cerita-cerita vanilla di dalamnya, dan gue sudah baca segala-galanya. Cuman ini akan jadi video pertama gue yang ingin membahas tentang animenya gitu. Kenapa nggak gue bahas dari episode pertama aja dia? Karena ada satu hal yang gue magerin di sini adalah tentang kualitas penggambaran ya. Kalau dipikir-pikir, Marigen sebuah studio yang bener-bener gue sukai itu ya, lagi-lagi belum ada perkembangan secara kualitas dari 2-3 tahun yang lalu gitu. Dari tahun 2018 hingga sekarang menurut gue gini-gini aja gitu ya. Berbeda dengan Bunny Walker, T-Rex, itu kan yang bener-bener gila, meledak banget itu kualitasnya itu. Kalau mereka disuruh bikin Shingeki no Kyojin Final Season kayaknya mampu sudah gitu kan. Akhirnya gue pun bertingking-tingking gitu kan, wah kenapa ini kayaknya kualitasnya gini-gini doang gitu kan. Masa kalah sama Queen Bee gitu kan. Queen Bee frame rate-nya tambah banyak gitu loh. Desainnya juga tambah pol. Ya cuman ya pewarnaannya gitu-gitu aja gitu kan. Oh, please lah jangan memporokan diri lah. Gua capek gitu kan sama anime dari poro gitu kan. Desainnya gimana, animenya gimana gitu. Udah gitu mukanya mirip semua lagi. Pengisi suaranya juga itu-itu aja gitu kan. Mana bisa gue itu senang gitu kan. Jadi untuk banyak sekali anime yang rilis, anime H yang rilis itu ya, dari gua zaman Pasmina masih ada, lalu zamannya Black Cat masih ada, sampai sekarang itu yang paling disegani seperti Bunny Walker dan juga Heaven Hand gitu kan, atau Studio Hikiboshi dan lain-lain. Gua merasa sepertinya baca komik jauh lebih seru daripada menikmati versi hanya gitu, versi animenya gitu. Bukan bermaksud apa-apa gitu. Ini sebenarnya sudah totalitas psycho banget. Bagi gua tuh psycho banget. Yang psycho itu adalah sumber adaptasinya gitu kan. Sumber adaptasinya tuh bener-bener memuaskan bagi gua, atau dengan dojen berjudul Shinsuki ini ya. But untuk animenya, desainnya tuh agak gimana, dan juga perkembangan dari studionya ya gua rasa ya begitu-begitu aja gitu loh. Gua sebenarnya males ya ngebandingin antar studio, tapi ya beginilah gitu kan. Gua harus menjelaskan kepada teman-teman para penikmat supaya lebih teliti lagi ketika menonton. Kita nih pecinta mantap-mantap gitu ya. Orang menikmati kemantap-mantapan, kita harus teliti ngebahas kualitas dari video-video pengantar tidur kita, bahan-bahan kita. Ini adalah bahasan ekstrim, tingkat tinggi yang bahkan Anda harus punya gelar profesor dulu, yaitu adalah profesor gelar kesarjanaan mantap-mantap gitu kan. Bukan sarjana tebak-tebakan waifu. Enjoy. Oke. Tapi gue still enjoy ya. Gue tetap enjoy menikmati semua komiknya gitu. Semua komiknya. Semua episode anime gitu ya. Cuma yang jadi masalah besar buat gue baca komiknya duluan gitu. Baca manganya duluan. Sehingga ketika gue nonton animenya, terjadilah yang namanya tiba-tiba ngebandingin, wih adegan yang ini kena skip, wah adegan yang ini dilewatin, dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya seperti Bunny Walker atau T-Rex juga melakukan hal yang sama terhadap karya-karyanya. Tapi mereka nggak asal nge-skip adegan, tapi gitu aja. Mereka juga nge-skip, tapi ada yang diganti gitu. Lebih tepatnya diganti, ada yang di-skip, tapi ada yang ditambah gitu. Itu yang gue suka gitu kan. Kalau kayak gini kan, udah ada yang di-skip, lu yang bedanya apa bos? Yang nggak ada yang ditambah nih bos. Kok bagusan Queen Bee? Kalau Queen Bee totalitas sempurna, 20 halaman. Jadilah 20 halaman di coloring sama dia. Di coloring. Nah, kenapa ya? Gua tuh kalau ngomong ya tiba-tiba tuh pakai bahasa Sumatera lah. Tiba-tiba jadi Jawa lah, tiba-tiba Betawi lah, tiba-tiba jadi balik lagi ke Sulawesi lah. Emang gua nih enggak punya identitas menjadi seorang pria sejati gitu ya. Oke. Jadi ya sekali kita sambil menunggu episode 5 yang menurut gua nih anime bakal punya 6 episode. Kita nikmati saja pelan-pelan untuk memahami apa yang akan terjadi di episode-episode berikutnya. Menurut gue bakal sama aja kualitasnya, tapi ya gak apa-apa, yang penting telah diadaptasi. Itu sekian dari gue, thanks for watch, I'm CRY, and see you next time.